السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. فصل فيما يقطع القراءة لأجله. إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة ولو أعاد التعوذ كان حسنا. ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي: الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة. قال: فإن سلم على إنسان كفاه الرد بالإشارة. قال: فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة. وهذا الذي قاله ضعيف. والظاهر وجوب الرد باللفظ، فقد قال أصحابنا: إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة، وقلنا الإنصات سنة، وجب رد السلام على أصح الوجهين. فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام، ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى، مع أن رد السلام واجب في الجملة، والله أعلم. Kali ini membahas tentang apa aja yang Al-Qur'an itu dihentikan karenanya, diberhentikan sesaat karenanya. Kalau kita mempelajari ilmu fikih dalam syaratnya Fatihah, ketika kita membaca Fatihah dalam sholat, itu ada yang dapat memutus bacaan sehingga yang memutusnya wajib mengulanginya dari awal Fatihahnya. Ada yang tidak perlu bagi yang membacanya mengulangi dari awal, hanya melanjutkan walaupun diputus. Apa itu yang tidak perlu mengulangi membaca Fatihah dari awal bagi orang yang membaca Fatihah dalam sholat, khususnya bagi makmum? Ketika ia menghentikan bacaannya karena maslahat atau kesunahan sholat, karena maslahat atau kesunahan sholat, seperti membaca amin. Berarti makmum ini membaca Fatihah ketika imam belum selesai atau belum menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Misalnya imam sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makmum membaca Fatihah, mulai baca Fatihah: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Otomatis ketika imam walabbalin, makmum belum selesai Fatihahnya, mungkin baru sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah ketika selesai walabbalin, itu disunahkan apa? Membaca amin. Diputus sama dia: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya sudah menyelesaikan walabbalin, berhenti dia baca amin. Jadi enggak perlu mengulangi dari awal lagi Fatihahnya, tinggal melanjutkan.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ترس. Atau kesunahan-kesunahan salat lainnya. Tengah-tengah baca Fatihah, imamnya membaca Subbihisma rabbikal a'la. Seperti pelajaran kita kemarin, disunahkan ketika membaca apa? Membaca ayat tersebut untuk membaca tasbih Subhana rabbiyal a'la. Bahkan Sayyidina Umar membacanya 3 kali, enggak sekali. Subbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbil a'la. Diputus Fatihahnya dia. Misalnya kayak salat Jumat atau Isya malam Jumat atau subuh hari Jumat, imamnya baca. Nah, imam setelah imam selesai waladhdallin, berhenti imam. Makmum mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Imam bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la. Makmumnya baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti dipotos. Subhana rabbiyal a'la. Ihdinash shiratal mustaqim. Enggak perlu lagi dari awal. Tapi kalau bukan maslahat salat, bukan kesunahan salat, dipotos sama makmum, maka wajib bagi makmum mengulangi. Kenapa? Hal yang tidak bahkan bisa membatalkan salat. Lah, ini kali ini sama pembahasannya, mirip. Mirip, pembahasannya mirip. Ketika kita membaca Al-Quran, kita putus karena sesuatu. Boleh enggak? Apa pantasnya gitu loh. Nah, ini pertama pembaca. Kalau yang membaca itu sambil jalan. Membaca Al-Quran sambil jalan. Hafal Yasin misalnya, atau hafal Waqi'ah, atau hafal surat Kahfi. Dia menuju ke masjid ini sambil muter-muter. Ngamalkan sunnah misalnya. Padahal 10 langkah sampai masjid dari rumahnya. Muter dia. Setelah keluar rumah membaca doa, keluar rumah membaca doa, jalan ke masjid, dia sambil membaca surat Kahf. Ya, sambil membaca surat Kahf. Lah mau gak mau di jalan yang ia lewati ada orang yang duduk, 2 orang kah atau lebih, sedang ngobrol, sedang bercerita-cerita, atau sedang ya, berdiskusi atau yang lain sebagainya. Yang berjalan sedang membaca Al-Quran melewati seseorang. Melewati seseorang atau beberapa orang. Ini yustahabu disunahkan an yaqta'al qira'ata. Memutus bacaannya. Artinya menghentikan sementara bacaannya. Untuk apa? Ia menghentikan bacaannya wa yusallim alaihim. Untuk apa? Mengucapkan salam kepada mereka. Karena yang dianjurkan oleh Rasulullah yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Kan gitu ya, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Lah, dia berjalan, ada orang yang duduk, dia yang mengucapkan salam. Maka disunahkan bagi dia untuk memutus atau menghentikan sementara bacaannya untuk mengucapkan salam kepada mereka. Lalu, dia balik ke bacaannya, melanjutkan apa yang ia baca dari Al-Quran. Kalau dia ketika kembali itu mengulangi membaca ta'awud, lebih baik. Misalnya contoh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Sambil berjalan. Ada orang duduk. Berhenti dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau diulangi dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lebih baik. Kenapa? Karena membaca ta'awud itu disunahkan baik ketika memulai membaca atau baik di awal surat maupun di pertengahan surat. Ya, ta'awud itu disunahkan dibaca baik di awal surat maupun di pertengahan surat.
Maka kalau di pertengahan tadi itu ketika dia potong dengan mengucapkan salam, maka dia buka dengan ta'awud, itu lebih baik. Sekarang permasalahannya dia yang duduk. Dia yang duduk sedang membaca Al-Quran. Ada orang jalan lewat. Ya apa? Yang jalan lewat ini mengucapkan salam. Kita sedang duduk membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Misalnya. Ada orang lewat. Assalamualaikum. Ini dikatakan oleh Imam Abdul Hasan Al-Wahidi. Imam Abdul Hasan Al-Wahidi beliau berkata, tidak perlu menjawab. Ya, tidak enggak apa? Bukan enggak perlu menjawab. Cukup bagi dia menjawabnya dengan isyarat. Kita baca Al-Qur'an, ada orang lewat mengucapkan salam. Kita jawabnya dengan isyarat. Cukup menjawabnya dengan bukan, jadi tetap kita membaca. Tetap membaca Al-Qur'an, tidak menghentikannya, menjawabnya dengan isyarat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi min rabbil alamin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Assalamualaikum. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Jadi enggak kita putus bacaannya, tetap terus membaca, menjawabnya dengan isyarat. Terus kalau dia mau menjawab dengan waalaikumsalam. Boleh. Kita menjawab, jawabannya itu cukup dengan isyarat. Tapi kalau misalnya dia mau dengan waalaikumsalam, ya enggak masalah. Kemudian mengulangi ta'awud, lalu melanjutkan. Ya, melanjutkan, mengulanginya dengan ta'awud, melanjutkan. Kalau tadi kan mengulanginya dengan ta'awud lebih baik. Kalau ini enggak, langsung mengulanginya dengan ta'awud dan melanjutkan. Akan tetapi, bagi orang yang lewat itu semestinya tidak mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Semestinya, seharusnya, adabnya gak perlu mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Seperti salaman ketika orang makan, gak perlu. Orang asik makan misalnya dia baru datang, dijak salaman sih mangan-mangan ini. Tidak perlu. Atau tengah-tengah orang-orang makan ini, salam, assalamualaikum. Tidak perlu. Makanya ada pepatah itu, la salam alat to'am. Ya, la salam alat to'am. Beda kalau tidak ada makanan, tidak ada apa, baru. Bahkan jangan diajak ngomong kalau dia tidak mengucapkan salam. Tapi kalau sedang makan ini, la salam alat to'am. Jangan mengucapkan salam, kok akhirnya tengah-tengah makan keselak. Tapi perkataan ini dikatakan galahu dhaifun. Wad dhahir wujubur rad bil lafat. Secara dhahir itu wajib menjawab salam dengan ucapan. Jadi tidak cukup isyarat, tapi wajib dengan ucapan. Paham ya? Kalau tadi Imam Abdul Hasan Al-Wahidi mengatakan cukup dengan isyarat. Enggak, di sini dikatakan tidak cukup dengan isyarat, wajib dengan lafaz. Sebagaimana dikatakan oleh ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, "Idza sallama ad-dakhilu yaumal jum'ah fi halil khutbah." Khatib berkhutbah. Ada orang baru datang mengucapkan salam kepada orang yang ada di sekitarnya. Assalamualaikum. Ini khatib sedang berkhutbah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa diam di saat khutbah sunnah. Diam di saat khutbah sunnah. Ini wajib menjawab salam. Ya. Menurut pendapat as-sahih al-wajhain,
dari dua pendapat, menurut pendapat yang ashah wajib bagi yang disalami menjawabnya. Maka jika dia berpendapat atau mereka berpendapat ini di saat khutbah dengan adanya perbedaan hukum di dalam kewajiban diam atau haramnya berbicara, diwajibkan menjawab. Gitu ya, paham ya? Kita membaca Al-Quran kemudian menghentikan untuk menjawab salam, ini sepakat memutus bacaan enggak haram. Memutus bacaan Quran untuk ngomong atau untuk menjawab salam enggak haram. Enggak ada yang mengatakan mutus Al-Quran ini saat kita anu untuk ngomong haram, enggak ada. Maka menurut pendapat yang anu ya tetap harus kita menjawabnya. Menjawab salam bukan dengan isyarat. Dimisalkan di sini dikiaskan kepada khutbah. Khutbah Jumat itu ada perbedaan hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah diam, ada yang mengatakan wajib diam. Diam. Haram berbicara. Jadi ada yang mengatakan sunnah diam, ada yang mengatakan haram apa? Wajib diam, haram berbicara. Dengan keadaan seperti ini, ketika ada orang yang masuk mengucapkan salam, wajib menjawabnya. Padahal ada perbedaan pendapat. Artinya apa? Pendapat tadi itu tidak cukup dengan isyarat. Ini menolak pendapat Imam Abul Hasan Al-Wahidi. Ya, yang mengatakan cukup dengan isyarat. Di sini enggak dikatakan, enggak cukup. Kenapa? Memutus bacaan Al-Quran itu enggak masalah. Wong di dalam keadaan yang ada perbedaan wajib dan sunnah aja wajib menjawabnya, apalagi di dalam keadaan membaca Al-Quran yang tidak haram berbicara di tengah-tengah membaca, sepakat para ulama. Nah, sepakat para ulama nggak ada keharaman diam atau berbicara di tengah-tengah membaca Al-Quran, nggak. Adabnya tidak berbicara. Tapi enggak ada yang mengatakan haram berbicara. Wallahu alam. Masih ada beberapa ya keadaan juga memutus bacaan. Disunahkan memutus bacaan karenanya. Ya, mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang semestinya kita ketahui. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyu wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.